Shalom, pemirsa. Hop channel yang kekasih dan umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita bersyukur saat ini oleh karena diberikan kesempatan bertambah satu hari usia kita lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Kita akan mempelajari satu pelajaran tentang mengetahui kebenarannya. Apa kebenaran yang patut kita ketahui pada saat ini? Pada mulanya, Allah menciptakan manusia hidup tanpa batas (life unlimited). Manusia berkomunikasi dengan Allah, Pencipta mereka, begitu dekat seperti seorang sahabat. Berbicara muka dengan muka, mereka bercengkerama, boleh bertanya, berdiskusi bersama. Tetapi peristiwa yang indah dan bahagia itu tidak begitu lama terjadi. Suasana berubah. Hidup tanpa batas. Sekarang ada pemisah. Manusia terpisah dari Allah dan pencipta mereka. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu." ketika Adam dan Hawa diberikan satu amaran pada saat mereka masih berada di dalam taman. Agar mereka tidak menjama, tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Tetapi cobaan godaan yang datang membuat mereka berubah setia. Dan itulah awalnya mengapa hubungan manusia dengan Allahnya terputus dosa memisahkan manusia dari Allahnya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, kata firman Tuhan. Sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Saudara-saudara yang kasih, tetapi Allah sangat mengasihi manusia. Allah mau mengampuninya. Allah mau memulihkan keadaan mereka. Allah mau menyelamatkan mereka. Dan Allah rindu kembali berkomunikasi dengan manusia. Itu pertanyaannya kepada kita saat ini: bagaimana kita dapat mengetahui pengalaman yang sudah terputus itu, sejarah penciptaan dunia dan segala isinya, sejarah kejatuhan manusia, rencana keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah dan penebusan. Bagaimana kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan menimpa dunia yang akan datang ini? Kedatangan Yesus yang kedua kali, sorga dan hidup kekal. Amos pasal 3 ayat 7. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Luar biasa saudara. Ketika manusia itu terpisah dengan Allahnya, tapi saat ini Allah membuka jalan jembatan untuk dapat menemui manusia yang diciptakannya itu dengan leluasa. Allah berbicara dengan perantaraan. Sahabat Hop Channel Indonesia yang kami kasihi, seluruh umat-umat Tuhan yang sedang mengikuti akan ibadah ini Firman Tuhan dalam bilangan 12 ayat 6 katakan jika di antara kamu ada seorang nabi maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan bukan itu saja aku akan berbicara dengan dia dalam mimpi Allah mempunyai cara bagaimana untuk memulihkan hubungan itu agar manusia yang sudah diciptakan hasil karya agung itu tidak hilang untuk selamanya di mana itu ditulis di mana itu dibukukan itulah sebabnya kita bersyukur sampai hari ini masih ada alkitab ini firman Allah di sinilah semua cerita itu hubungan itu cinta itu dituliskan dan bagaimana caranya itulah sebabnya pada pada saat ini ketika kita mempelajari akan firman Tuhan mendalaminya mengetahui kebenarannya ingat ini firman Tuhan harus menjadi kehidupan menjadi darah daging kita agar kita dapat mengetahui kebenaran itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius: "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Saudara-saudara yang kasih Alkitab ini, Kitab Suci ini memiliki. perbendaharaan yang cukup penting dalam kehidupan kita agar kita boleh mengetahui kebenaran itu sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah itu sebabnya kita tidak perlu meragukan firman ini sebab ini adalah hasil karya Allah melalui roh kudusnya yang menggunakan orang-orang tertentu yaitu para nabi. Mari kita mengetahui kebenaran itu lebih dalam lagi. Alkitab firman Allah ini bicara tentang masa depan. Kita sudah melalui masa lalu kita. Sekarang kita sedang berada di masa sekarang di mana kita sedang mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Yudas 14 juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya sesungguhnya Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya Sahabat yang kekasih saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan masa depan terpampang di hadapan kita kedatangan Kristus yang kedua kali terpampang di hadapan kita Masa pemulihan yang secara total Tuhan mau buat, supaya manusia hasil karyanya itu tidak selamanya di dalam penderitaan. Inilah yang menjadi pengharapan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Allah mengaruniakan kemampuan kepada manusia, kepada jemaatnya supaya mereka memiliki yang disebut life unlimited, hidup tanpa batas. Saudara-saudara yang kasih, di dalam 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini adalah satu berkat yang luar biasa yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kisah pasal 21 ayat yang ke-9. Karunia untuk bernubuat. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Banyak karunia yang dicurahkan, yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kita melihat di sini betapa sempurna pemberian Tuhan, agar manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini tidak hilang selamanya, tetapi mereka bisa satu sama lain saling menguatkan, saling mendukung, agar mereka bertemu dengan Allah, Pencipta mereka, bukan hanya di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan camkanlah ini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ketika saya ikuti, saya pelajari, saya baca ini dalam 1 Korintus pasal 12 mulai ayat yang ke-8 sampai ke-10. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat bagaimana Allah kita itu sungguh adil dan maha kasih. Dia memberikan kemampuan kepada manusia, kepada umatnya khususnya. Ketika mereka dirindukan oleh Allah bermanfaat hidupnya kepada dunia ini, kepada sesama mereka. Diberikan kemampuan dan kemampuan itu dibuat berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah agar semua kita boleh memenuhi sukacita, rasa damai satu dengan yang lain dan mencapai tujuan apa yang diinginkan oleh Allah kita. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul dan ialah yang memberikan baik maupun nabi-nabi dan ialah yang memberikan pemberita-pemberita Injil dan ialah yang memberikan gembala-gembala dan ia juga yang memberikan pengajar-pengajar. Untuk apa saudaraku? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah serta kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi luar biasa, manusia itu dipulihkan kembali. Inilah kebenaran yang perlu kita ketahui itu. Allah memberikan karunia-Nya. Karunia roh yang tadi bermacam-macam agar kita memperoleh kekuatan, agar kita memperoleh kemampuan untuk bisa melakukan kehendak Allah. Ketahui kebenarannya, karena Allah berbicara melalui nabi-nabinya. Bagaimana saudara bisa membedakan nabi yang benar? Ketika saya mulai mempelajari Alkitab, ini pertanyaan muncul juga di dalam pikiran saya: bagaimana saya bisa mempercayai Alkitab ini sebagai Firman Allah datang dari Tuhan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi siapakah penulisnya, ciri-cirinya. Di dalam Yesaya 8 ayat 20, ajarannya harus selaras dengan firman Allah kita menerima ini sebagai firman yang datang dari Tuhan karena penulisnya ajarannya selaras dengan firman Allah carilah pengajaran dan kesaksian siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu maka baginya tidak terbit fajar surah yang kasih ada banyak orang mengaku sebagai utusan Tuhan tetapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Allah kita tidak perlu berbantah-bantah firman pada saat ini, memberikan kepada kita penegasan kesaksiannya, pengajarannya harus sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, nubuatannya terjadi dan digenapi ketika dia menyampaikan satu. nubuatan ajaran tentang hari yang akan datang yang bakal terjadi. Di dalam Jeremia 28 ayat 9, tapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat Nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ini bukan ramalan. Tetapi ini adalah betul-betul apa yang disampaikan itu digenapi. Kemudian membangun jemaat Di dalam 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Ketika dia menyampaikan firman yang telah dia terima dari Tuhan, maka umat yang ada di dalam gereja, umat yang ada di sekitarnya akan merasakan nasihat dan penghiburan. Yang keempat, percaya dan memuliakan Yesus Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab itu banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini perlu apalagi di zaman kita sekarang ini. Kita mau memastikan kebenaran yang kita terima. Apakah itu betul atau tidak? Kenapa dalam ayat yang kedua dan ketiga, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini penting. Ada banyak orang tidak percaya bahwa Yesus sudah turun ke dunia ini menjelma demi untuk menyelamatkan manusia apa dikatakan berasal dari Allah dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi jelas pemisahannya. Dan yang kelima, hidup dan perilakunya seorang yang diutus oleh Tuhan harus sesuai dengan firman Allah. Menghasilkan buah, ya. dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16, sebab tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi sudah jelas apa yang dia lakukan, yang dia sampaikan, dia nyatakan luar dan dalam harus sama. Umat Allah akan memiliki ya. Ini yang penting sekarang. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita mempercayai Allah ada, iman kepada Yesus, kita juga harus menuruti perintahnya. Dan apa perintah Allah di dalam hidup kita? Saudaraku yang kekasih, 1 Timotius 6, 18 Peringatkanlah mereka itu Agar berbuat baik Menjadi kaya dalam kebajikan Suka memberi dan membagi Inilah karunia tadi Ditambahkan kepada kita Seorang yang dermawan Bukan orang yang pelit Bukan orang yang kikir Dan ketika kita sudah mendapatkan ini semua Beritakanlah Kabar baik, kabar pengharapan inilah yang disebut "life unlimited". Tuhan mau kita berbuah, Tuhan mau supaya kita ini menjadi berkat kepada orang lain. Dia rindu apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu, supaya kita gunakan untuk menjadi pertolongan bagi yang membutuhkannya. Menjadi kesembuhan, seperti tadi, karena ada orang yang diberikan oleh Tuhan karunia menyembuhkan untuk menolong orang lain supaya sembuh. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk pengetahuan agar kita boleh menolong orang lain, memberitahu sesuatu. Sungguh luar biasa, Tuhan kita, dan itu ketika kita gunakan akan dipertambahkan, jangan disembunyikan. Ketika saya berada di dalam sekolah dalam pendidikan satu kebiasaan yang bagi saya sangat menyenangkan ialah ketika ada teman bertanya tentang tugas PR pekerjaan rumah apakah ini ya tugas yang diberikan oleh guru yang sulit kita boleh kerjakan bersama-sama senang kita untuk berbagi karena menurut saya, dalam pengalaman itu, saya bukan hanya ya, menolong orang lain ketika saya menolong mereka menjadi berkat buat mereka, tetapi itu justru jauh lebih menolong saya lebih dahulu, menambah wawasan, menambah pengetahuan saya sendiri. Jadi, saudara-saudara yang kasih, ketika kita menolong orang lain. Ketika kita melayani orang lain, sebenarnya itu adalah feedbacknya kembali kepada kita menjadi berkat yang luar biasa. Jadi, jangan enggan untuk memberikan pertolongan, jangan enggan untuk berbuat baik kepada siapapun. Ketika kita melakukan kebaikan itu, maka itu akan berbuah banyak, akan banyak orang memuji Tuhan akan banyak orang yang bersyukur, akan banyak orang yang merasa damai. Itu sebanyak beritakan kabar baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, para pemirsa yang saya kasihi, sekarang ini kita sedang berada di dalam masa era digitalisasi yang luar biasa, di mana sekarang orang banyak bermain medsos. Tetapi dalam pengalaman yang kadang saya baca, ada banyak menggunakan jari jemari mereka menuliskan menorehkan bukan yang membangun bukan hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain tetapi kadang itu bisa menyakiti merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri Firman Tuhan menginginkan kita memberitakan kabar pengharapan Ketika kita bertemu dengan orang yang susah, ketika kita bertemu orang yang sedang di dalam ya, rasa ya, ditinggalkan, tidak dipedulikan, kesepian, talenta-talenta, karunia-karunia yang diberikan tadi itu harus kita gunakan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Iman tanpa perbuatan, Saudara-saudara, adalah mati. Jakobus 2 ayat 17 Dan jangan kamu lupa berbuat baik Kata firman Tuhan Memberi bantuan Kenapa? Wah oh, luar biasa Kalimat ini sangat menyenangkan sekali Sebab korban-korban yang demikianlah Yang berkenan kepada Allah Ketika kita rindu Mau menjadi berkat Dan itu berkenan kepada Tuhan Katakan di sini Berbuat baik Memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah Yang berkenan kepada Kepada Allah, Allah menuntut pertanggungjawaban kepada setiap orang yang sudah menerima karunia itu. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, pada saat ini, pergunakanlah karunia yang dianugerahkan Allah kepadamu. Jangan disimpan, jangan disimpan, sebab setiap perbuatan kita tidak ada yang tidak dicatat oleh malaikat surga sebagai satu monumen bagi saudara dan saya. Ketika satu kali, satu saat kita bertemu dengan Tuhan kita, catatan itu akan dibukakan. Kita semua mempertanggungjawabkan apa yang kita terima di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, Demikianlah setiap orang di antara kita, firman Tuhan katakan, akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tentang apa? Tentang apa yang kita sudah terima. Oleh sebab itu, mari kita sekarang menabur kebaikan. Menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apakah itu tadi karunia sebagai nabi, apakah itu karunia sebagai rasul, apakah itu sebagai gembala, pengajar-pengajar, orang yang sudah diberikan hikmat iman oleh Tuhan, kita gunakan itu memperkaya jemaat Tuhan, membangun jemaat Tuhan, menolong orang lain agar mereka boleh bersyukur kepada Tuhan dan diselamatkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketahuilah kebenarannya. Sesungguhnya Allah tidak melakukan sesuatu sebelum ia menyampaikannya melalui para nabinya. Tuhan rindu agar kita semua, menjadi saluran berkat yang luar biasa. Saya mau membagikan kalau boleh kita yang ada yang mengikuti akan ibadah ini saat ini mengambil Alkitab kita. Di dalam Mazmur pasal 112. Mazmur 112 ini adalah salah satu rahasia Bagaimana kita boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan melebihi apa yang dijanjikan oleh dunia ini? Kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan harta, kita membutuhkan kedamaian, dan itu yang Tuhan janjikan. Saya membaca dari Alkitab saya. Ketika kita ada di rumah saat ini, mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Apa berkatnya? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kenapa? Karena dia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Orang benar itu yang sudah mengetahui kebenarannya. Apa dikatakan di sini? Ya, ayat berikutnya, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemudaan. Surah surah yang kasih dalam Tuhan. Bukankah ini yang kita rindukan? Bukankah ini yang kita idam-idamkan? Bukankah ini yang dicari oleh dunia, harta, kekayaan, anak-anak yang menjadi orang-orang perkasa di bumi ini? Bukankah yang dicari manusia pada saat ini, bagaimana supaya nyaman, damai, jauh dari kecelakaan? Itu semua kerinduan yang Tuhan sudah berikan jawaban pada saat ini, ketika kita takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Allah telah mengaruniakan kepada kita segala karunia yang tadi saya sudah sampaikan. Ini mari kita gunakan dengan baik. Ketika kita menggunakannya, akan dilipat gandakan bagi kita secara pribadi dan juga bagi orang lain. Dan untuk itu, sesuai firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus 14 ayat 3, ketika kita berbuat baik, melakukan pertolongan kepada orang lain, itulah yang membuat hati Tuhan yang berkenan kepadanya. Mari kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita melakukan yang terbaik kepada sekitar kita. Kita ada hari ini selagi masih hidup, gunakan kesempatan menjadi berkat kepada orang lain. Inilah panggilan kepada kita pada saat ini. Ketahuilah kebenarannya: karunia roh diberikan kepada kita, berbeda-beda untuk menyempurnakan kasih Tuhan kepada dunia, kepada diri kita, kepada keluarga, kepada siapa saja. Beritakanlah kabar baik, kabar pengharapan, life unlimited, hidup tanpa batas. Surah yang kasih di dalam Tuhan, tongkat di tangan Musa dapat memimpin bangsa Israel melewati Laut Kolsun. Alih-alih yang ada di tangan Raja Daud ketika dia masih muda, dapat mengalahkan Goliat orang yang besar itu. Serakah yang kasih dalam Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan lima talenta, yang seorang dua, dan yang seorang yang lain satu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian. Juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Matius 25 ayat 16-18. lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Matius 25 ayat 19. Hamba yang menerima lima talenta datang dan ia membawa laba lima talenta. Katanya tuan lima talenta tuan percayakan kepada aku. Lihat. Aku telah beroleh laba lima talenta, jadi menjadi sepuluh. Inilah yang tadi ditanyakan dari saudara kita dari KPA Pulau Gebang, ya. di mana karunia pemberian Allah kepada kita, kemampuan yang diberikan kepada kita, ketika kita gunakan akan dilipat gandakan. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia. dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datang hamba yang menerima dua talenta itu katanya, Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Dua menjadi empat. Matius 25 ayat 22. Maka kata tuannya kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Matius 25 ayat 23 Jadi sesuai yang kasih dalam Tuhan ketika kita mau menjadi berkat karena menggunakan apa yang ada pada kita Itu bukan mengurangi, bukan menjadi habis, tetapi menjadi berlipat ganda Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang satu ini apa hasilnya? Maka jawab tuannya itu, Hai hambaku yang jahat dan malas. Jangan, ya. jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Berikan kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Jadi saudara, kepada orang yang tidak menggunakan karunia. yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan ambil itu akan berikan kepada orang lain yang menggunakannya. Dan apa yang menjadi bagiannya? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ya, ratap dan kertak gigi. Matius 25 ayat 30. Malam yang indah, hari yang indah, siang yang indah di dalam kehidupan kita. 24 jam kita boleh menjadi saluran berkat. Gunakanlah karunia Allah yang ada padamu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita menyatakan bahwa kita adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah seorang murid daripada Yesus Kristus, mari kita berbuah banyak. Mari kita gunakan apa yang ada pada kita. Jangan takut, jangan gentar. Justru upahnya luar biasa. Matius 7:19. Ingat ini Saudaraku yang kasih. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia. Pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Lukas 3 ayat 9. Ketika kita tidak berbuah, ketika kita tidak menggunakan karunia yang ada pada kita, apapun karunia itu, tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu akan menjadi laknat bagi kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berbuat sesuatu. Ketahuilah kebenarannya. Mari kita belajar firman Tuhan, kita gali lebih dalam, karena Allah tidak meninggalkan saudara. Allah selalu bersama dengan saudara. Ketahui kebenarannya, life unlimited, hidup tanpa batas. Itulah yang Tuhan karuniakan kepada kita agar kita bisa menerobos dinding-dinding yang ada di sekitar kita. Inilah doa dan harapan saya marilah kita mengambil keputusan pada saat ini. Saya mau dipakai oleh Tuhan menggunakan karunia yang ada. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji, kami tinggikan namamu pada saat ini. Engkau Allah luar biasa ketika hubungan manusia dengan sorga terputus, dengan Tuhan terputus. Tuhan menjembatani, Engkau memberikan karunia kepada manusia untuk dapat digunakan berbicara atas nama Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, agar manusia yang sudah terpuruk itu boleh bangun kembali dan berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih, Firman-Mu pada saat ini. Biarlah itu menjamah hati kami. Kami boleh menemukan dari diri kami apa sesungguhnya karunia Tuhan yang Engkau telah percayakan bagi kami. Ajari kami untuk menggunakannya. Jadikan kami berbuah banyak agar Engkau dimuliakan, namamu ditinggikan. Oleh sebab itu, Bapa di sorga, berkati kami semua yang mengikuti ibadah pada saat ini, dimanapun kami berada, yang sakit Tuhan engkau jamah tubuh mereka, engkau sembuhkan mereka. Yang lemah, engkau kuatkan mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul, engkau adalah sahabat kami yang begitu dekat. Oh Bapa, kiranya engkau datang melawat mereka. Agar dengan demikian mereka boleh melihat ada Allah kami yang penuh kasih dan penuh kemurahan. Bagi mereka yang berkekurangan, cukupkan mereka Bapa. Oleh sebab itu, kebutuhan kami yang paling besar saat ini adalah kecurahan rohul kudus Tuhan. Tuhan mencurahkan rohmu kepada kami semua saat ini kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kasih Allah Bapa yang begitu besar di dalam persekutuan Roh Kudus memimpin hidup kami memberkati kami dari hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus kami sambut berkatmu Amin.